pasti ada beberapa ide yang saya sedia untuk sumbangkan. Yang paling penting sebenarnya adalah semangat yang tak terkalahkan, yang undefeatable spirit, yang saya rasa keadilan ini itulah antara semangat asas kita daripada tahun 1998 hinggalah ke hari ini, dan menggembleng seluruh kekuatan. Samalah juga saya berpandangan tentang pertandingan di peringkat timbalan presiden. Siapapun yang dipilih, kita harap dapat menggabungkan tenaga dengan yang tak dipilih untuk keadilan maju ke depan, bersedia untuk PRU ke-15. Kali ini yang saya lihat dari pengamatan saya, keadaan lebih rencam pelbagai. Jadi saya dengar contohnya di satu line up, di satu cabang, di kalangan Angkatan Muda, calon ketua daripada kumpulan ini, calon timbalan daripada kumpulan ini, calon naib daripada kumpulan ini. Tapi mereka boleh menyatukan sesama mereka. Itu semangat terbaik yang saya rasa ada pada keadilan, pada anggota, di mana kita boleh ketepikan perbezaan atas dasar kepentingan yang lebih mustahak. Tapi memang tak boleh dinafikan, bukan semua anggota parti celik keadaan politik semasa sepenuhnya, sepanjang masa. Jadi usaha itu masih melibatkan kerjasama dengan rakan-rakan di peringkat cabang, di peringkat ranting, dan itu berterusan hinggalah ke hari terakhir berkempen, insya Allah pada 12 hari bulan Mei nanti.